halo sobat YouTube semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngajak kalian nyari sarapan di Bangkok guys, yang pastinya makanan halal. So stay tune terus di video ini guys, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like dan subscribe. Let's go guys. Ini adalah kawasan Masjid Harun di Bangkok. Masjid Harun adalah salah satu masjid tertua di kota Bangkok. Pada tahun 1837, seorang pedagang Indonesia Arab bernama Musa Bafadel tiba untuk menetap di Bangrak, yang saat itu adalah sebuah desa kecil bernama Ton Samrong. Ada banyak warung makan yang menjual makanan halal di komunitas ini. Oke guys, so di depan aku ini sudah ada martabak ayam dengan acar. Ini pagi-pagi ya, kita sarapan di Bangkok guys dengan martabak. Kita cobain dulu. Garing di luarnya, lembut di dalam guys. Ini lokasinya dekat dengan Masjid Harun, jadi ini kayak di tepi jalan gitu ya, antara perumahan. Jadi mohon maaf kalau berisik dan ini banyak kendaraan lalu lalang di belakang aku guys. Cobain acarnya. Acarnya manis banget, seger dengan timun yang ada sama cabe hijau gede ya. Bumbu kari gitu, kuah kari atau saus gitu ya, jadinya ya cuma martabak gini doang guys, makan sama acarnya. Oke, sekarang aku ada yang manis guys. Martabak manis. Bukan martabak manis, ini roti bum ya, roti canai maksudnya. Jadi dia roti crispy gitu, cuman nggak pakai apa-apa dalamnya. Terus makannya pakai susu. Cobain guys, bismillah. Crispy banget.
Okay guys, so itu dulu untuk video kali ini. Jadi kalau kalian ke Bangkok dan bingung nyari sarapan di mana, silahkan datang ke sini guys, dekat Masjid Harun. Lokasinya nggak jauh dari Sapan Taksin, atau kalau kalian biasanya naik boat ke Icon Siam, nah itu nggak jauh ya dari Sapan Taksin tadi. Jadi aku akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian bingung, tinggal cari Grab aja atau ojek, okay? So, terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kopkutka. See you, bye-bye.